Tolong salinkan benda ni. Orang yang membuat salah ni, dia ada lima jenis. Yang pertamanya, orang jahat yang berbuat jahat. Dia memang jahat, dengan niat jahat, dia berbuat jahat. Memang kepala otak dia tu, mikir benda jahat. Saya ramai kawan-kawan polis, dan juga kawan-kawan penjara, maknanya pegawai-pegawai penjara, cakap, memang ada orang mentaliti penjenayah tau. Dihukum macam mana keluar tetap buat penjenayah. Saya tak faham, saya kata, ya ke tuan? Takkanlah, tak ada baik. Okey, ginilah Ustaz, nak senang faham. Ustaz nak senang faham. Ustaz pernah jumpa tak? Biasa tak jumpa mentaliti kebajikan. Dia akan memikir nak tolong orang. Bagi pinjam duit pun, tak apalah, halal je lah. Maksudnya fikir orang. Jadi ada mentaliti kebajikan, ada mentaliti penjenayah. Jadi yang pertama, ada orang jahat yang berbuat jahat. Memang pola otak dia tu memang nak buat jahat lah, cerita dia. Dan dia buat jahat. Okay. Yang keduanya, ada orang yang membuat jahat tapi dia sedang berusaha menjadi baik. Dia memang orang jahat tapi dia berusaha menjadi baik tapi dia tersilap juga lagi. Maknanya orang jahat yang sedang berusaha menjadi baik. Okay. Yang ketiga, ada orang berbuat jahat sebab jahil. Jahil, dia tak tahu. Dia buat salah, dia tak tahu. Dia jahil. Di mana dia tak tahu tu, dia tak tahu itu salah. Memang dia tak tahu. Sebab tak pernah ada pendedahan seilmu pada dia. Yang keempat, ada orang baik yang tersilap. Dia baik tapi tersilap. Dia baik tapi dia tersilap. Contoh macam tadi itulah. Dia orang baik tapi tersilap. Apa hikmah dia? Wallahu'alam. Dia orang baik yang tersilap. Okay. Dan yang kelima, ada orang baik tak buat benda betul. Dia baik tak buat benda betul. Dia baik tak kata orang tak apa, tapi tak solat Jumaat. Dia cakap, saya tak kata orang, saya okey apa. Tapi solat Jumaat duduk main TikTok. Dia baik tapi tak buat benda betul. Okay. Kelima-lima ni, cara kita pandang kena beza tau. So, ibu-ibu, kakak, saya nak pesan. Untuk diri saya dan kita semua kan. Kadang-kadang suami kita tu tersilap satu kesilapan, jangan treat dia sebagai orang jahat yang buat jahat. Dia orang baik, tiba-tiba satu kesilap, kita marah dia macam dia memang orang jahat yang buat jahat. Tak adil bagi dia, kadang-kadang boleh merosakkan dia tu. Dan kau sangka aku jahat, tak apalah, aku buat jahat betul lah. Tak sedikit macam ni. Sebab dia orang baik yang tersilap. Patutnya, ya memang salah. Tapi jangan treat macam tu. Ramai orang yang asalnya bagus, tapi disangka-sangka oleh suaminya benda pelik-pelik, tak apalah. Kalau abang rasa saya jahat terus lah. Tak apalah kalau awak kata saya jahat terus lah. Ada tau. Jadi maknanya, itu cara melihat orang kalau buat salah. Anak kita, kalau dia buat salah. Kalau memang dia perlu bimbingan, jangan treat dia sebagai orang jahat yang buat jahat. Saya pernah jumpa satu orang, sedih dia. Yalah, manusia dia buat kesilapan. Dia tapi niat isteri tu mungkin betul. Cuma cara dia, mungkin dia tak terfikir cara tu tak betul. Suami dia buat salah, dia kumpulkan anak-anak dia semua, marah laki dia depan anak-anak, biar anak-anak tahu. Suami dia diam, sedih, suami dia bawa diri, suami dia. Saya datang satu kuliah yang biasa. Bang, daripada mana bang? Tak pernah nampak, sebab kuliah ni biasa saya, kuliah ni muka sama je kan? Tak nampak. Boleh tak jumpa, tak faham, boleh kebetulan saya lapang je. Minum serapan dulu. Dia cerita, saya nangis dia kan. Saya Ustaz memang saya salah Ustaz, tapi betul ke saya kena macam tu? Anak-anak dia yang bela lah, macam mak janganlah buat macam tu. Tapi anak-anak dia terus membenci anak tu macam. Itu antara keputusan-keputusan yang kita kena minta Allah bantulah nak buat satu keputusan ini.